Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Aji Satrio. Kita lagi di kantor wali kota terletak di Jalan Merdeka Palembang. Nah, bangunan ini dengan arsitektur klasik ini terlihat masih sangat kokoh dan menarik ya teman-teman. Meskipun sudah dilakukan renovasi, bentuk asli bangunan ini masih tetap dipertahankan untuk menjaga bagian dari sejarahnya. Bangunan menara disebut menara air ya. Kantor Ledeng ini pada masa wali kota Palembang yang dijabat oleh Ir. Rastlekodi Arman Ville. Kemudian dibangunlah menara tinggi pada tahun 1928 dan selesai tahun 1931 ya teman-teman. Dengan desain khas Belanda yaitu di steel berbentuk kotak teman-teman. Bisa lihat menara tinggi. Tidak tanggung-tanggung kapasitas tampung air pada menara ini ketika itu diperkirakan berkisar mencapai 1.200 kubik ya teman-teman. Dengan luas menara 250 meter persegi. Nah, kita inilah menaranya. Kita lihat. Bisa lihat sangat tinggi ya teman-teman. Dan sangat rapi di kantor wali kota ini ya. Sangat terlihat rapinya dan bersih ya teman-teman. Dan tampak indah di sini. Selanjutnya pada zaman Jepang pada tahun 1942 sampai 1945, kantor menara air ini dijadikan kantor subkon, kantor residen ya teman-teman. Pada tahun 1956, bangunan kantor wali kota Palembang sejak awal telah digunakan sebagai pusat pemerintahan Gemeente Palembang. Orang Palembang juga mengenal dengan istilah Water Tower, yang berarti menara air. Menara air ini dibuat sebagai upaya pemerintah Palembang untuk menyediakan air bersih yang ketika itu masih di bawah kekuasaan Belanda ya teman-teman. Karena jaraknya dekat dengan Sungai Musi, sehingga tempat ini dianggap cocok untuk dibangun sebagai menara air. Adanya Sungai Musi sebagai sumber air bersih untuk pemenuhan kebutuhan warga Palembang. Bisa dilihat menaranya. Tower ini, skyline tower ya. Tower air. Bagian berwarna putih ini juga menjadi bagian bersejarah ketika aksi para pemuda Palembang pada saat kemerdekaan RI diproklamasikan. Ketika itu sejumlah pemuda mengibarkan bendera merah putih di setiap sisi kantor Ledeng. Tepat pada tanggal proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada tahun 1963, tepatnya tanggal 21 Agustus, perusahaan Ledeng dipindahkan menjadi salah satu teknik air bersih di Dinas Pekerjaan Umum Kota Praja Palembang. Pada tahun 1963, kantor menara air ini beralih fungsi menjadi kantor pusat pemerintahan kantor Praja Palembang, kantor wali kota hingga saat ini. Itu saja sejarah dari kantor wali kota ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Seripopo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya.